Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, saya Sofia Abdullah, seperti biasa host anda untuk Keluarga Talk pada hari ini. Dan apa khabar semua hari ini? Okey. Rasanya masih belum terlambat lagi lah untuk kami di Keluarga Talk ucapkan salam Ramadan kepada semua follower majalah Keluarga. Jadi sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Mana taknya kan? Pada bulan yang penuh keberkatan, kita dapat melipat gandakan lagi amalan selain mengharap rahmat dari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bulan yang mulia ini juga pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Masya Allah. Dengan gandaan pahala yang ditawarkan kepada mereka yang melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Jadi, sesuai dengan tajuk kita petang ni, puasa mendidik jiwa keluarga sakinah. Sudah tentu mempunyai pengertian yang indah untuk kita kupas pada kali ini. Baiklah, untuk anda ya, kita kongsikan sedikit ilmu yang bermanfaat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi nyatanya Ramadan dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan untuk kita berpuasa dan supaya kita menjadi lebih bertakwa, insya-Allah. Dan sekaligus mendidik jiwa kita untuk membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah. Okey, tapi sebelum itu kita teruskan. Saya nak ingatkan kepada semua yang belum lagi follow dan juga like social media Keluarga di Instagram ataupun di Facebook, bolehlah like dan juga share selepas ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga on notification di YouTube Keluarga. Macam biasa eh. Dan kita ada banyak info yang kami akan sampaikan dan kami akan kongsikan dan pastinya bermanfaat untuk kita semua ketahui ya, insyaAllah. Dan kita tak nak buang masa lagi. Apa kata kalau saya nak perkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Ustazah Nur Akidah binti Mawardi yang merupakan seorang pendakwah yang terlibat dengan penyampaian ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu keagamaan ya. Dan sering juga saya dan juga anda semua mesti pernah tengok Ustazah muncul di stesen-stesen TV serta di media sosial, di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Jadi Assalamualaikum, apa khabar Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Sofia Abdullah, masya-Allah. Manis ya. Alhamdulillah manis. Allah, masya-Allah. Sama Ustazah pun. Ustazah. Okey, terima kasih Ustazah. Sebab apa Ustazah sudi meluangkan masa ya nak kongsi, share sama-sama semua peminat-peminat Keluarga Talk kita ni untuk sama-sama kita kongsikan ilmu dengan tajuknya ya petang ni, puasa mendidik jiwa keluarga sakinah. Jadi Ustazah, boleh kita teruskan Ustazah? Jom, insyaAllah. Ya. Dan saya percaya anda semua yang sedang menonton ada ataupun sudah tentu inginkan sebuah keluarga yang bahagia, yang diredhoi Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus ingin sebuah keluarga yang sakinah. Jadi Ustazah, boleh Ustazah jelaskan apakah keluarga sakinah dan sesuai dengan bulan Ramadan kita ni kan, bagaimana puasa itu dapat mendidik sebuah keluarga menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Silakan Ustazah. Masya Allah, terima kasih Puan Sofia Abdullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baik, kepada semua ya para penonton di Facebook, di mana-mana social media ataupun di YouTube. Kalau kat YouTube jangan lupa subscribe. Kalau dekat Facebook jangan lupa share-share agar orang lain pun dapat sama-sama manfaat seperti mana apa yang kita dengarkan pada petang ini, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sering kita dengar ya perkataan-perkataan yang membuahkan seronoknya dengan sakinah, seronoknya dengan mawaddah warahmah ni. Tapi apa benda yang kita nak tahu berkenaan dengan perkataan ini sebenarnya? Baik, ya sahabat-sahabat, cuba kita lihat kembali. Bila mana Allah telah merakamkan dalam Al-Quran
Surah Ar-Rum ayat 21. Ini untuk pasangan-pasangan yang dah berkahwin ya, Masya Allah. Apa yang Allah kata? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu berasa tenteram kepadanya. Litas kunu ilaiha. Merasa tenteram kepada isteri kamu. Begitu juga dengan seorang isteri. Berasa tenteram dengan suami masing-masing. Ha, kalau kata suami orang tu bahaya pula kan. Ha, suami masing-masing eh. Ataupun suami kita no lah. Suami masing-masing. Masya Allah. Jadinya bila kita lihat yang tentang keluarga Sakinah. Sedikit ya Puan Sofia untuk saya sikap perkataan Sakinah ni apa dia. Sakinah ni kalau kita lihat dalam ayat ini di tas kunu. Ambil dari perkataan sakana. Sakana means kita tenang, kita tenteram. Itu di tas kunu ilaiha tenteram kepada mereka. Yakni pasangan masing-masing. Iaitu sakana. Asal dia punya root word dia. Dan kalau kita tengok mawadah ini. Iaitu ulama menafsirkan bahawasanya mawadah. Dan ni rasa cinta. Sebab apa? Dia ambil daripada perkataan wadda. Waw dan tajdid fathah tu. Wadda. Cinta. So melahirkan dalam dalam rumah tangga tu ada rasa perasaan cinta. Dan bila ada perasaan cinta, akan adanya rahmah. Apa itu rahmah? Belas kasih sayang. Ada cinta, ada belas. Belas ni, rahmah ni lebih kepada apa? Seseorang pasangan itu dia empathy. Empathy maksud dia apa? Bila mana pasangan tu sedih, dia pun turut bersedih. Bila mana pasangan tu susah, dia pun turut susah. Sebabkan itu dikombinkan sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Jadi itu kena ada dalam rumah tangga. Untuk nak build apa tiga perkara ini, sama-sama berusaha. Bukan hanya sebelah pihak semata-mata. Macam itulah dia. Itu dia. Belas kasih sayang, Ustazah. Yeah. Bukan hanya isteri, bukan hanya suami, tapi keluarga. Itu dia permulaan daripada Ustazah berkenaan dengan keluarga Sakinah. Dan Ustazah, puasa di bulan Ramadan ni adalah masa untuk kita lebih banyak bermuhasabah diri, bertakwa dan sebagainya. Jadi apakah amalan di bulan puasa yang ramai anggap macam remeh tetapi sebenarnya ia penting dalam sebuah keluarga, yakni keluarga yang sakinah. Masya Allah, terima kasih Puan Sofia. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita tengokkan bulan Ramadan ni macam ada kerja tapi dikurangkan kerja tu. Kadang-kadang ada company-company bila dia kerja, tak apalah bulan puasa sahaja dia akan ada separuh hari. Macam tu. Ada company-company macam tu ada ya. Ada bagi rehat sikit untuk bulan Ramadan untuk apa? Lebih kepada untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah. Tapi kita lihat ya, dalam pada masa kita berpuasa dan pula kita berkeluarga, kita nak salah satunya puasa ni menjadi satu tarbiyah buat kita dan keluarga. Bukan kita seorang-seorang ya. Sebab kita ambil konteks keluarga ni, kita bersama-sama. Sebab apa? Dalam tips penyucian jiwa ni, Allah dah highlight dalam Al-Quran juga. Apa yang Allah kata dalam surah Asy-Syams ya, ayat ke-9 hingga ke-10. Ayat dia pendek tapi maksudnya besar. Maksudnya sungguh beruntung sesiapa yang menyucikan jiwa dan rugi orang yang mengotorinya. Maksudnya apa? Antara ibadah untuk menyucikan hati, menyucikan jiwa adalah puasa. Begitu juga dengan keadaan rumah tangga. Dengan puasa, contoh ya, dengan puasa kita ni badan tak makan. Kita tak minum. Jadi nafsu amarah tu dia kurang. Bila dia kurang, insya-Allah bila nak marah pun macam tak larat dalam mana, tak apalah. Dia akan menimbulkan satu situasi yang tak apalah, tak apalah itu. Ya? Sebab apa kita nak didik jiwa ni? Tengah puasa. Ya, walaupun dalam keadaan lapar ni, tak apa, sabar, jangan marah. Nanti sia-sia puasa tu. Kita usaha untuk menyucikan jiwa, menyucikan kita punya pemikiran dan sebagainya, itu puasa. Dan kalau kita lihat apa benda yang sia-sia, kita nampak benda tu macam remeh sangat. Tapi benda itulah menjadi kesan dan impak yang besar dalam puasa kita. Dalam ibadah puasa kita. Apa dia? Baik. Yang pertama sekali apabila dalam bulan Ramadan, orang bangun sahur. Dah bagus. Itu sunnah Nabi. Itu membezakan puasa kita dengan puasa orang kafir. Ya, sahur. Bila kita bersahur,
Pertama, ikut sunnah Nabi. Dan yang kedua pula, kita dapat pahala bersahur. Dan yang ketiga ini, kita sangat-sangat rugi kalau tak buat ketika mana kita bangun sahur. Kita bangun sahur, kita perlu makan. Memanglah kata-kata tak rugi perut. Rugi daripada sudut amalan ibadah. Apa salahnya? Sebelum kita bersahur turun dapur tu, bangun, ambil wuduk, solat at least 2 rakaat. Ini paling malas. Paling malas nak kata orang awam kan macam kita. Ya? Paling malas. 2 rakaat ambil. Ambil 2 rakaat, solat tahajud dan makan. Paling rajin sekali, okey solat rakaat. Solat 2 rakaat. Solat tahajud, ya, solat taubat, solat hajat, kalau macam masa panjang lagi, boleh buat tasbih, macam tu. Dan juga witir. Dan kalau kita tengok balik, ada lagi, ya, kalau kita bangun sahur, kita rugi tak buat, kita tak baca Quran time tu. Rugi sebenarnya, walaupun hanya setengah muka. Sebab Ramadan bulan Al-Quran ni, sahabat-sahabat, kita kena grab banyak-banyak ni. Kita nak jadi jutawan akhirat ni dengan Al-Quran ni. Macam tu. Itu sangat-sangat rugi kalau kita tak buat. Bangun sahur, jangan hanya makan sahur semata-mata. Time nak bersahur mengadap makanan, niat dalam hati. Minta Allah ampunkan dosa. Sebab apa? Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 17. Allah dah kata tentang sahur. Antara doa-doa yang diangkat dan kalau kita minta ampun, Allah akan ampunkan. Ayat ni yang terakhir sekali. Wal mustaghfirina bil ashab. Maksudnya dan orang-orang yang beristighfar di waktu malam. Yakni di waktu sahur itulah sebelum masuk ke subuh. Masya Allah. Time sahur lah kita doa banyak-banyak. Anak jodoh baik, doa. Ya Allah, moga-moga lepas Ramadhan ni, ya Allah, aku dapat suami soleh. Aku dapat isteri soleh. Ha, kan seronok macam tu? Okay. Itu yang pertama. Ada lagi satu sakit, satu lagi yang perkara yang sia-sia tu. Nampak lebih. Tapi apa yang kita buat? Time berbuka, khusyuk main phone ya, Puan Sofia kadang-kadang kan. nak tengok ni, apa benda ni kan, tengok scroll. Kita lupa dah terhidang makanan, anak-anak, suami, isteri dah ada ni. Janganlah kita persia-siakan kita doa ramai-ramai time tu dengan mengadap kita punya rezeki yang ada. Jangan lupa doa. Jangan duk sorang duk apa dia mengawasi dia lah ngapa. Tinggal dulu. Ini waktu yang waktu emas ni kita nak minta pada Allah. Jangan persia-siakan. Ya. Masya Allah. Itu dia Ustazah. Jangan persesiakan waktu yang ada ya. Time berbuka tu maklumlah penat kita memasak. Tiba-tiba terasa nak ter-upload lah pula gambar dekat Facebook. Hari ni masak atau ayam, hari ni esok masak ayam. Masya-Allah. Jadi kita sama-samalah macam yang Ustazah katakan tadi ya. Kita sama-sama baca Quran walaupun setengah muka surat ya. Sebelum sahur tu macam Ustazah kata tadi, buatlah solat tahajud 2 rakaat dan sebagainya. Lepas tu barulah kita bersahur Ustazah ya, insya-Allah. Bukan saja untuk anda yang menonton tapi untuk diri saya juga. Terima kasih Ustazah. Itu dia. Jadi baiklah sebelum kita teruskan lagi Ustazah ya. Buat anda yang baru saja masuk ataupun menonton, apa kata kalau share, like video live kita ni kan agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu kerohanian di bulan yang baik ni, bulan Ramadan ni kan. Semoga semua akan dapat kongsi dan juga share manfaat yang ada petang ni bersama Ustazah kita petang ni. Jadi Ustazah, berbalik kepada soalan yang seterusnya, banyak kisah perjuangan yang berlaku di zaman silam di bulan Ramadan. Jadi boleh Ustazah kongsikan 1-2 kisah yang Ustazah boleh share dengan rakan-rakan yang menonton petang ni untuk kita sama-sama jadikan iktibar dalam mendidik jiwa anak-anak agar lebih sabar untuk menunaikan ibadah berpuasa. Masya Allah, banyak terima kasih Puan Sofia. Banyak sebenarnya kisah-kisah di bulan Ramadan berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kembali ya. Di zaman Rasulullah pada bulan Ramadan banyak berlaku peristiwa, antaranya Perang Badar. Perang Badar ketika Ramadan guys. Tiba-tiba guys kan kat sini. Ramadan time apa? Nak perang-perang time Ramadan. Ya, time perut tidak diisi dengan makanan. Ya, dengan dalam keadaan perang itu tentera-tentera Islam sikit 313 ulama kata dalam kitab sirah. Dan tentera daripada pihak musuh 1,000 orang. Aci bayangkan 313 dengan 1,000 orang pada
pada pandangan kita, pada logik akalnya memang tak benar. Tapi dengan kuasa Allah, Allah menurunkan apa tentera daripada malaikat membantu, ya, membantu tentera Islam untuk mendapatkan kemenangan. Di situlah nak bagi tahu, ya, walaupun pada bulan Ramadan mereka tetap memperjuangkan Islam, mereka turun perang, guys, nak bagi tahu, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, semua diorang turun perang dalam keadaan yang tidak ada makanan di perut time bulan puasa, yang kita ni pula tak perlu berperang, kita dapat bangun sahur, kita dapat makan, ya, dan berapa jam macam tu, dan kita berbuka puasa. Begitulah, ya, kalau kita nak ambil daripada perang Badar, dalam keadaan mereka berperang, mereka berjihad ke jalan Allah dalam keadaan tiada makanan di perut, yakni berpuasa, begitulah kita ambil ibrah. Kita berperang dengan hawa nafsu kita. Sekarang ini kalau kita lihatkan dalam bulan Ramadan, antara perkara yang perlu kita jaga betul-betul, iaitu dua kenikmatan. Yang bukan kita tak mampu, kita mampu. Yang ni apa? Kita mampu makan, tapi kita tinggalkan kerana Allah. Sebab apa? Kita nak berpuasa untuk Allah. Yang kedua, kenikmatan kita apa? Kita tidak boleh bersetubuh di waktu siang Ramadan. Kenikmatan, dua kenikmatan ini kita tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan peperangan ini mereka turun perang. Kita perang apa? Perang hati ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, antara kisah-kisah yang lain, bila mana pembukaan kota Mekah. Masa Nabi kan daripada Madinah nak pergi ke Mekah, ya, mengambil masa dalam 8 ke 9 hari macam tu. Sekarang ni daripada Madinah ke Mekah naik ETS. Naik ETS pula, naik kereta api yang laju tu, dalam 2 jam macam tu dah sampai. Ya, ini kenderaan Nabi tak ada dulu, macam ETS ke kereta tak ada. Naik kuda, naik unta macam tu. Ada unta Nabi namanya Qaswa macam tu kan. Unta kesayangan namanya. Masa tu Nabi bersama para sahabat pergi ke apa Mekah untuk menakluki kota Mekah, nak mengatakan bahawa Islam dah menang. Ya, bila Islam dah menang dalam keadaan pada bulan Ramadan, ya, daripada Madinah ke Mekah dalam bulan Ramadan, ya Allah, ya Tuhanku, diorang berjalan tu, ya Allah, besar sangat pengorbanan mereka untuk menegakkan Islam sampai di kota Mekah. Bila mana penaklukan itu berlaku, semua orang ketika itu, ya, berbondong-bondong untuk masuk Islam, untuk kenal Nabi, untuk cinta Nabi. Dan ketika itulah, bulan Ramadan ini juga, patung, yakni berhala mereka yang paling besar yang dinamakan Uzza. Ini dewi diorang yang paling besar lah. Ketika itu, kalau tengok Kaabah sekarang kan, dekat dikeliling itu, dulu Kaabah tak macam yang sekarang ni, ada macam kotak macam tu kan. Dikeliling itu adanya berhala, 360 berhala, setiap berhala ada fungsinya. Dan paling besar ketika itu adalah Uzza. Dan Uzza itu dapat dijatuhkan, dihancurkan. Bayangkan. Ya. Itu Nabi punya perjuangan untuk menegakkan Islam. Untuk apa? Untuk seru semua orang untuk sembah Allah, bukan sembah patung. Untuk mentauhidkan Allah tapi tidak mensyirikkan Allah. Begitulah pengorbanan Nabi di bulan Ramadan dalam keadaan yang kita pun berpuasa ketika itu. Macam tu. Dia berjuang untuk Islam. Kita ni sekarang ni ibrah ni pada kita, walaupun kita tak buat macam mana Nabi buat macam tu, kita berjuang untuk agama kita. Kita nak, ya Allah, aku puasa untukmu. Aku puasa untuk mendapatkan redamu. Itu sebenarnya puasa bagi orang mukmin, bukan hanya puasa mengikut adat ataupun puasa mengikut keadaan. Tidak. Jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu, masya Allah. Ya, itu dia Ustazah. Makin seronok saya dengar. Dan begitu juga yang sedang menonton waktu ni. Mungkin ada yang informasi yang kita terlepas selama ni, ya, kita tertinggal. Apa kata sama-sama kita belajar dan mempelajari manfaat yang dikongsikan bersama Ustazah Nur Akidah petang ni, ya.
Baiklah Ustazah, untuk soalan yang seterusnya, pandangan ya, mungkin Ustazah boleh berikan sedikit pandangan berkenaan dengan sebagai ibu ayah yang sekarang ni bersungguh-sungguh nak pastikan anak-anak yang belum baligh berpuasa sebulan dengan diberikan pelbagai ganjaran dan sebagainya. Dan hal ini terbukti anak-anak memang mampu lakukan, dan kita pun sebagai ibu bapa seronoklah bila melihat anak-anak kita berjaya melaksanakan puasa di bulan Ramadan ni. Jadi dalam kita didik anak-anak kita cukup puasa, kita pun nak didik anak-anak kita untuk cukup solat 5 waktu. Meskipun ianya nampak mudah dilakukan, namun ianya agak sukar disempurnakan. Mungkin Ustazah ada panduan untuk kita sama-sama nak ambil keberkatan di bulan Ramadan ni, nak pastikan anak-anak kita selain cukup berpuasa, tapi cukup juga untuk membuat ataupun melakukan solat 5 waktu setiap hari. InsyaAllah. Terima kasih Puan Sofia. Baik. Kalau kat sini kan, kita sebagai ibu bapa dia macam teruja. Kadang anak 4-5 tahun pun puasa-puasa bagus dah. Ibu ayah tu apa nak mengajar bagus dah. Memang saya sangat puji sebab mengajar anak berpuasa salah satu sunnah yang kita ikut Nabi. Nabi mengajarkan anak-anak, kanak-kanak ketika zaman Nabi berpuasa. Ketika mana? Di zaman Rasulullah ya, bila mana adanya perintah pensyariatan untuk berpuasa, maka para sahabat dan juga sahabiah-sahabiah ni balik ke rumah dan beritahu kepada keluarga mereka bahawasanya pada bulan Ramadan disyariatkan, telah disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan. Mereka balik dekat rumah ni, ada seorang sahabiah bernama Rubaiyah Al-Mu'awiz. Bila mana Rubaiyah Al-Mu'awiz ini, dia balik ke rumah, dia apa menyuruh ataupun memberitahu bahawa kena puasa. Ada anak-anak kecil ni, macam mana mereka buat? Rubaiyah Al-Mu'awiz, seorang sahabiah Nabi yang cukup hebat dan cukup cerdik, juga cukup pintar dalam ilmu-ilmu agama. Masya Allah, dia buat macam ni tau. Dalam satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim, bila mana diceritakan ya, bila mana Rubaiyah Al-Mu'awiz ini dia ingin mengajarkan kanak-kanak ini berpuasa, dia ada satu strategi. Macam mana strateginya tu? Rubaiyah Al-Mu'awiz dia membuat satu permainan. Permainan ketika itulah, tak ada mainan sekarang macam ni, tak ada permainan zaman-zaman itulah. Mungkin ada kapas-kapas ke, dia buat macam baby doll ke apa semua tu kan, dia buat. Ketika mana anak-anak ni sedang berpuasa, dah tiba bulan Ramadan berpuasa, anak-anak dia akan lapar ya, sebab anak-anak ni dia belum faham lagi erti puasa yang sebenar kan. Dia lapar, bila dia lapar, Rubaiyah ini dia akan memberikan satu hadiah, iaitu hadiah apa? Hadiah daripada dia punya yang dia buat tadi, mainan yang dia buat. Dia main leka, lepas tu dah main kan, dia buat mainan yang baru lagi. Dia buat sampai budak tu leka, sampailah waktu maghrib, time untuk berbuka puasa. Ketika itulah Rubaiyah Al-Mu'awiz ini dia menerangkan kepada anak ni, sebab anak-anak dia macam teruja nak makan ni, sebab lapar teruja. Bila dah dapat makan, perut pun dah kenyang, baru diberitahu kenapa Allah suruh berpuasa. Itu cara. Sebabkan itu ibu dan ayah perlu ada ilmu bagaimana cara nak bagi tahu puasa untuk apa, puasa di ganjaran dia apa. Dan tak salah untuk kita memberikan hadiah ataupun penghargaan untuk apa naikkan semangat mereka, tetapi kena mengikut kemampuan dan diselingkan dengan didikan. Macam tu, Masya Allah. Itu dia. Maksudnya di sini sebagai ibu ayah, tanggungjawab kita jugalah perlu ada ilmu untuk mendidik anak-anak, Ustazah ya. Ya, betul. Itu dia. Dan Ustazah, kita nak pergi pula bila puasa ni mestilah sinonimnya terawih kan. Jadi bulan puasa ni banyak ibadah yang boleh kita lakukan, termasuklah terawih tadi ni. Sebaiknya lakukan di rumah ataupun di masjid ya, secara berjemaah. Jadi macam mana pandangan Ustazah untuk tarik perhatian anak-anak yang remaja khususnya untuk sama-sama berjemaah di masjid sewaktu bulan Ramadan? Baik, terima kasih Puan Sofia. Baik, kita tidak mengambil pandangan siapa-siapa, tetapi kita mengambil daripada hadis Nabi dan juga pandangan para ulama. Baik, yang pertama kita lihat, Alhamdulillah,
Baiknya kat mana? Masjid ke, dekat rumah ke nak tarawih? Tak ada masalah. Di sini ada sedikit satu kisah Nabi berkenaan dengan tarawih. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahawasanya satu malam itu ketika mana ia bulan Ramadan, Nabi pergi ke masjid. Biasalah Nabi dah solat Isyak macam tu kan, apa semua pergi masjid untuk solat tarawih. Bila solat tarawih pada malam pertama, orang tengok sahabat-sahabat ketika itu ada, dia tengok. Lepas tu sahabat ikut, sikit je sahabat. Malam kedua Nabi pun buat juga, lagi ramai orang ikut. Malam ketiga, ramai, bertambah ramai jemaah-jemaah yang ikut Nabi buat salat tarawih ini. Dan ketika itu pada hari yang keempat, Nabi tak datang lah. Tak datang masjid sebab apa? Sebab pada waktu subuh itu Nabi dah solat. Lepas solat Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat dan para jemaah yang ada ketika itu, nak bagi tahu, aku takut. Kenapa aku tak datang malam tadi? Ini bahasa kita lah ya, nak disyarahkan. Kenapa tak datang malam tadi? Kerana aku takut. Aku takut orang melihat, kau sahabat-sahabat melihat bahawa solat tarawih ini akan difardukan. Tidak. Makanya Nabi buat kat rumah. Ha, itu dalilnya Nabi buat kat rumah tu. Solat tarawih. Jadinya tak ada masalah. Nak buat kat rumah boleh, nak buat kat masjid boleh. Tetapi, ni ada tetapinya lagi. Tetapi kalau kita lihat daripada Imam An-Nawawi menyatakan ya, dibolehkan solat tarawih dilakukan secara sendirian dan juga berjemaah, tetapi lebih afdal bila mana berjemaah. Tapi afdal jemaah tu maksudnya bukan afdal jemaah di masjid semata-mata, tapi kalau kita ada di rumah bersama keluarga, ayah menjadi imamnya dan kita anak isteri dan anak-anak menjadi makmumnya. Tak ada masalah, boleh. Tapi kalau ada peluang untuk pergi ke masjid, bawalah anak-anak pergi ke masjid. Sekarang ni dah boleh pergi masjid kan, walaupun kita kena jaga SOP kita. Kalau ada peluang yang boleh datang masjid, teruskan bawa anak-anak. Dan kepada ibu-ibu, ni nak bagi tahu sikit lah ya kepada diri saya dan juga yang ada anak-anak kecil, pergi masjid untuk membiasakan pandangan anak-anak dengan masjid, teruskan, tak ada masalah. Tapi jangan sampai sebab kita mengganggu jemaah. Ya, saya nak bagi tips sikit untuk ibu-ibu yang kecil, sebab saya pun beranak kecil kan. Bagi tips sikit, tak ada masalah pergi ke masjid untuk solat tarawih ni. Ada masa terluang ataupun anak tu boleh control, go through. Yes. Tapi kalau anak tak boleh control, kita kena keluar, kita kena gendong anak tu. Kita tak boleh, kita telah mengganggu jemaah. Nak mengganggu jemaah pun kita berdosa kerana mengganggu keselesaan untuk orang beribadah. Jangan kata saya tak dapat ustazah pahala terawih kena dukung anak je. Siapa kata macam tu? Tak ada. Kalau suami kita buat, kita menyediakan segala untuk suami-suami buat, kita dapat pahala juga. Senang kan dapat pahala isteri ni? Masya Allah. Masya Allah. Jadi kena jaga. Macam tu, Masya Allah. Itu dia. Yang wanita-wanita jangan risau, jangan gusar. Yang penting afdalnya ustazah kata tadi, sama-sama kita cari peluang untuk sama-sama berterawih secara berjemaah. Ustazah, betul ya ustazah? Betul. InsyaAllah. Sebab sebelum ni pun kalau kita tengok dalam keadaan kita dilanda wabak dan pandemik sebelum ni, memang ramai yang jadi imam. Kan? Ayah-ayah yang selama ni tak pernah jadi imam sebab apa, solat terawih di masjid, tapi dah boleh di rumah. Jadi tak ada masalah ustazah kata, tapi afdalnya berjemaah ustazah. Betul. Jadi soalan seterusnya ustazah, boleh ya? Ya, boleh teruskan. Kalau dulu kita sambut puasa, ni berkenaan dengan keadaan yang sekarang ni lah. Kan kita tengok situasi waktu sekarang ni, puasa dulu ni meriah dengan terawih dan kita macam biasalah ada moreh dan sebagainya, ramai-ramai berkumpul kan. Tapi situasi sekarang ni memang dah berbeza lah. Mungkin ustazah boleh jelaskan ataupun komen tentang hal ni dan bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita tu untuk rasa lebih teruja untuk menyambut bulan puasa yang bakal tiba ni. Masya Allah, terima kasih. Yang sedang kita dalam bulan Ramadan lah kan. Betul. Masya Allah, masih lagi bersama ya ibu-ibu ya, puan-puan sekalian bersama dengan kita dekat apa majalah keluarga ni. Yang banyak juga tips yang kita dapat insya Allah walaupun di pertengahan Ramadan ni kan, Masya Allah. Jadi kita lihat ya, macam mana nak bagi anak tu teruja. Sebab kadang-kadang sekarang ni kita macam bingung lagi. Okay, di sini mak ayah perlu mainkan peranan. Yes, saya faham. Mak ayah bekerja. Ya, balik pagi, balik petang. Tak apa, Sabtu Ahad
kalau kita apa, kalau kita cuti, mak dan ayah ni sama-sama contoh kemas rumah, bukan kena tukar perabot baru ke apa, tak perlu. Kemas rumah dan buatlah apa-apa pun untuk bagi tahu anak, kita nak sambut Ramadan. Kita tengah bulan Ramadan ni, walaupun kita dah sambut pada awal Ramadan ni, kita tengah-tengah Ramadan ni kan. Cakap lagi dengan anak, kita tengah Ramadan ni. Malaikat banyak nak bagi rahmat ni, Allah bagi rahmat ni. Kita kena bersihkan rumah kita. Lepas tu kita hidupkan rumah tu dengan majlis-majlis ta'lim. Kalau Sabtu Ahad lah ya, sedang kita orang kata apa, tengah free macam tu. Sebab anak-anak pun cuti, Isnin dengan Jumaat, ibu ayah kerja, anak-anak sekolah. Jadi Sabtu Ahad itulah peluang dan ruang untuk ibu dan ayah bersama anak-anak duduk lepas solat, cakap sesama sendiri. Bacalah satu hadis ke, satu ayat Quran ke berkenaan dengan puasa, bagi tahu dengan anak. Baru anak-anak tu rasa, oh Nabi dulu macam ni, oh pensyariatan puasa tu macam ni. Pentingnya ilmu ibu ayah nak bagi tahu tentang anak, kepada anak-anak tentang kehebatan Ramadan ni. Dan lagi satu, bila kita lihat kan, dalam bulan Ramadan anak-anak dia akan teruja bila mana ibu dan ayah dia ya, bila nak buka tu buka bersama. Bila nak sahur tu sahur bersama. Janganlah duk kejuk, sahur. Lepas tu mulut bebel, aku ni lah nak buat itu, aku ni lah nak buat ini. Jangan. Cik anak-anak, anak soleh umi, anak soleh ibu, bangun, jom kita sahur sama-sama. Ini Nabi buat. Jangan cakap, jujur. Sebut pasal Nabi. Ini Nabi buat, setelah Nabi baru dia tahu dia ada Nabi, dia ada orang yang perlu diikut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterujaan anak bergantung kepada peranan ibu dan ayah tu sendiri. InsyaAllah. Itu dia. Ini kebanyakan ibu ni kena ambil note, take note ni. Sebab pagi-pagi bila penat sangat macam biasa lah Ustazah, kita terjerit sikit, tersinga sikit kan. Tapi Puan Sofia nak bagi tahunya, saya dapat tips ni pun masa awal-awal kita kahwin macam tu lah kan, bila ada anak tu kan. Suami yang bagi tahu saya, alangkah bagusnya kalau Umi cakap macam ni, macam ni. Dia bagi tahu kita balik. So saya pun uraikan lah. Betul juga kan. Kita wanita ni kadang-kadang emosinya lain sikit, tapi tak apalah. Yang penting kita sama-sama belajar dan terus kita pamerkan orang kata sikap yang lemah lembut. InsyaAllah semoga keluarga kita dan suami kita terus sayang, insyaAllah. Yang sedang menonton ni kan. Okay. Ustazah, ada lagi soalan ni Ustazah? Kita makin lama makin nak tanya Ustazah ni. Sebenarnya amalan yang terbaik juga antara di bulan Ramadan ni kan, kita dalam bulan Ramadan. Jadi salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Namun kadangkala ada yang sibuk dengan kerjaya masing-masing, mungkin tak berkesempatan. Ada juga yang tak sempat ataupun tak berupaya nak melakukan. Mungkin Ustazah ada panduan ataupun kata-kata motivasi. Ni sebab pun nak bina keluarga yang sakinah. Kita nak hidupkan amalan tadarus Al-Quran dalam rumah. Macam mana pula Ustazah? Masya Allah, subhanallah. Baik, terima kasih Puan Sofia. Dengan bulan Ramadan, selain daripada terawih, kita ada tadarus. Dan jadi ingat, tadarus ini adalah sunnah juga. Sunnah macam mana? Sebab kalau kita ingatkan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan selari dengan firman Allah dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama sekali. Bila mana Allah kata diturunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Malam Qadar tu hanya ada pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Jadi kita nak lihat dekat sini masa penurunan Al-Quran itu siapa yang menyampaikan? Yakni Malaikat Jibril alaihi salam. Dan Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu itu bersama berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan. Maksudnya apa? Mengajar. Ambil tadarus tu darasa, belajar. Ya, darasa. Belajar mengajarkan, belajar Al-Quran. Malaikat Jibril dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita ambil di bulan Ramadan, bila mana kita bersama-sama dengan sahabat handai untuk bertadarus. Bertadarus kena ingat, jangan hanya mengejar sampai mengecilkan hati sahabat-sahabat. Kadang-kadang bila kita cakap macam ni tau, aku ada masa je untuk tadarus contoh kan. Aku tak sikit kerja je. Ni dalam grup ni, dalam grup. Sorry lah bulan apa tahun ni aku tak dapat nak tadarus lah sebab aku ada sekian.
kita sebagai orang yang berkelapangan untuk tadarus, terus kita cop orang tu, ni apa benda dah dia tu, tak payahlah kerja-kerja sangat, ini bulan Ramadhan ni, orang lain pun ada kerja juga. Itu ujian bagi orang yang berkelapangan untuk bertadarus, ya. Ini saya nak mention juga sebab perkara ni terjadi di sekeliling kita. Lagi pula bila bertadarus itu, ya, orang memang tak sempat. Kadang-kadang pagi kerja balik malam. Bila dah balik malam, bila yang nak tadarus? Tak apa, jangan risau. Dekat tempat kerja, dekat office, waktu lunch. Takkan waktu lunch pun makan. Waktu lunch ni ambil tips ke? Waktu lunch. Okay. Niat dalam hati nak khatam 30 juzuk semasa Ramadan. Niat tu dah kena pasak. Itu pun dah dapat pahala dah. Okay. Bila waktu makan, ajak kawan. Tak payah ramai. Dia at least tak ada harus 2 orang ni. Ajak. Okay. Okay, baca satu muka surat, satu muka surat. At least, at least. Dalam masa rehat setengah jam pun tak sampai setengah jam untuk 2 muka surat. At least. Tapi dah ada niat untuk 30 juzuk tu dikhatamkan bulan Ramadan. Tapi kita cuba buat. Tak dapat dengan komuniti kita, dekat jiran tetangga kita, dengan kawan-kawan kelas pengaji kita, tak apa. Kita pergi dengan kawan-kawan, kawan-kawan sepejabat kita. Kau baca satu muka surat, aku baca muka surat, satu muka surat. Esok, buat yang sama waktu lunch. Lepas tu Sabtu Ahad, tak jumpa dah kawan yang tadarus ni, tak apa. Buat pula dengan anak-anak dan juga suami. Macam tu macam dia. Ya, barulah kita ada mengatakan kita macam semangat untuk membaca Al-Quran. Janganlah kita claim orang tu sibuk, orang tu tak nak kejar pahala. Mana tahu tantah dalam pada malam tu dia lebih banyak buat ibadah daripada kita yang pernah tadarus siang hari. Jadi bertadarus itu satu sunnah, dan hendaklah kita bukan bertadarus di Ramadan sahaja, kena bertadarus selama-lamanya sehingga ke yang lahat. Macam tu yang lahat terus. Masya Allah. Penerangan daripada ustazah. Jadi yang gusar-gusar macam mana aku nak tadarus ni, niat tu ada dah. Tapi macam busy pula. Jadi ambillah apa yang ustazah berikan pandangan tadi. Boleh di office. Waktu office tu ustazah kata tadi waktu rehat ustazah bolehlah 2 muka surat ke kawan, 1 muka surat, kita 1 muka surat, balik tu sambung pula ustazah kan. InsyaAllah. Jadi tak ada alasan jugalah. Boleh. Janji kita punya niat tu. Dan ustazah, banyak soalan-soalan yang saya berikan ustazah dah jawab, dan saya pun rasa seronok dengar kan. Ayah, petang ni bulan-bulan Ramadan ni rasa macam kita seronok sangatlah dengan ustazah petang ni. Jadi ada juga follower Facebook keluarga kita petang ni yang juga nak tanya ustazah. Boleh ustazah ya? Boleh. Saya nak bacakan soalannya. Soalannya ustazah, adakah dengan memberi ganjaran kepada anak berusia 8 tahun berpuasa itu akan membuatkan anak itu berpuasa kerana duit, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah nasihat ustazah tentang ganjaran yang berbentuk duit ni ataupun ganjaran-ganjaran yang lain untuk suruh anak ni berpuasa? Masya Allah, terima kasih Puan Sofia. Bagi saya, tak ada masalah. Yang pertama, satu semangat untuk anak. Dan yang kedua, ibu ayah kena main peranan seperti biasa. Bila mana ibu ayah menyatakan macam ni, siapa puasa penuh satu Syawal dapat RM100. Ini biasa dah. Banyak tu. Kan? Biasa. Satu hari berapa? Satu hari RM1. Kalikanlah. Saya pun matematik Masya Allah memang lemah sangat kan. Okay, Umi akan bagi RM100. Abi akan bagi RM100 macam tu. Dengan syarat 30 hari berpuasa penuh. Jangan ada culas. Okay. Anak ni bos sungguh-sungguh lah sebab kata nak duit tu kan. Tak ada masalah sebab dia baru berusia 8 tahun. Kita bagi sebagai ganjaran dan juga hadiah buat dia juga semangat. Tapi di samping kita cakap pasal ganjaran, kena selitkan juga ganjaran Allah. Benda ni saya, maafkan saya, bukan saya nak menunjuk ke bukan apa, tapi ini salah satu pengalaman yang telah, sebab kita pun buat eksperimen kan, tak payah buat eksperimen anak orang lah. Buat eksperimen anak sendiri kan. Okay, Umi akan bagi RM100 kalau puasa penuh macam tu. 2 tahun, sekarang ni anak baru berusia 7 tahun, 8 tahun macam tu, tahun lepas lah. Si abang penuh. Dapatlah. Si adik culas lah. Culas 5 hari tak ni. Tapi dia akan dapat amount yang sepatutnya kita janjikan. Itu kita nak tunjuk contoh lah sebagai kita pemegang janji kan. Bagi. Dan pada masa itu juga, tahun ini. Dah cakap dah.
Umi akan bagi RM100. Sebab kita dah cakap dah, kita dah pasak pada Ramadan yang lepas ni. Dan sebelum sambut Ramadan pun kita dah bagi tahu tentang ganjaran pahala apa semua ni kan. Si kakak bercakap, Umi, ustazah cakap puasa ini untuk Allah. Kakak tak nak duit Umi, kakak nak pahala. Sebab apa? Kita dah didik dia, kita dah bagi, kita dah racun. Eh racun pula. Kita dah cakap dengan dia ni. Dah cakap pasal ganjaran ke akhirat, kita buat gambaran. Nak tahu tak kakak? Dekat syurga tu macam ni tau. Kat akhirat tu ada pintu macam ni tau. Kita siap lukis. Dia akan jadi teruja. Sebab apa nak syurga? Dia akan teruja. Sebab apa? Nak pahala. Dan si abang pun mengatakan, Umi, dekat akhirat kita tak pakai duit. Kita pakai pahala, Umi. Masya Allah. Benda tu yang kita nak terapkan kepada anak-anak. Tapi anak-anak confirm ada nakal dia. Pasti. Kau tahu, oh anak ustaz-ustazah mesti baik. Allahu Akbar, insyaAllah soleh lah. Tapi nak menghadap kenakalannya, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi untuk ganjaran-ganjaran duit boleh, tapi ibu ayah kena selitkan kenapa pentingnya puasa dan apa ganjaran semasa di mahsyar dan juga di akhirat kelak. InsyaAllah anak-anak pun akan tertanam, aku ingin puasa kerana Allah dan aku nak pahala dan rahmat daripada Allah. InsyaAllah anak-anak tu akan ikut. Tapi Puan Sofia, kadang jangan terlampau nak strict sangat. Dia puasa ni strict betul. Tapi solat dia buat tak tahu je. Itu masalah. Itu masalah. Solat ni daripada umur 7 tahun, hadis Nabi, 7 tahun kita kena ajar. 10 tahun tak solat baru kita akan pukul. Tapi puasa penuh. Bab solat ibu ayah tak ada masalah. Itu masalah juga tu. So kena dua-dua seiringkan. Seimbang lah ya. Betul. Aha, tu dia. Semoga anak-anak semua yang sedang menonton ni, anak-anak kita semua soleh, jadi insan yang soleha. Dan ustazah, sebab apa kanak-kanak ni, budak-budak ni, dia ibarat kain putih. Kalau kita bimbing dia dengan cara yang putih-putih lah, kalau yang hitam tu hitam lah. Jadi harapnya di bulan Ramadan ni sama-sama kita perbaiki diri dan kita tunjuk contoh yang baik pada anak-anak. InsyaAllah anak-anak pun akan ikut contoh kita, ustazah ya. Betul. Begitu juga untuk diri saya sendiri yang juga ada anak yang juga nakal, ustazah. Bukan senang anak lelaki kan. Ya sama. Okay Ustazah, ada lagi satu soalan daripada follower keluarga petang ni yang menonton. Katanya Ustazah, bagaimana nak diri ini committed bangun malam untuk lakukan qiyamulail ataupun solat sunat yang lain? Ni dia. Terbaiklah soalan ni. Ini betul-betul follower kita ni nak cari pahala. Betul-betul pesta ibadah, betul-betul Ramadan ni jadi pesta ibadah, betul-betul kita nak jadi jutawan dekat akhirat nanti ni, insyaAllah. Baik ya sahabat-sahabat Facebook sekalian. Kalau kita lihat kan, untuk bangun malam bulan-bulan selain Ramadan agak susah sikit. Kan? Ini sebenarnya ini nak kata diri sendiri. Nak kata diri sendiri ni ya. Bulan-bulan sebelumnya kadang macam adalah beberapa hari macam tu. Tapi bulan Ramadan, kita kena paksa diri first. Kita tak boleh kata nantilah tengah-tengah Ramadan lah. Nantilah akhir Ramadan lah. Tak boleh. Dia kena bermula sebab macam itulah adanya persiapan pra-Ramadan tu di bulan Rejab dan Syaban. Dan disebabkan itu pada waktu Ramadan, kalaulah ada orang yang baru nak start, ya Rejab dan Syaban ni tak start, baru nak start Ramadan ni, dia terus naik gear dia kan. Saya tipskan macam ni, saya bagi pendapat macam ni. Masa nak bangun sahur tu, ini paling malas macam saya kata tadi. Nak bangun sahur tu, contohlah tak solat bukan, bacalah Quran. Malas juga nak buka ni, tak apalah. Bangun sahur tu zikirlah, selawatlah 10 kali at least. Bertahlil la ilaha illallah 10 kali at least, istighfar 10 kali at least. Paling malas kat situ. Tapi kalau boleh Ramadan ni sebulan sahaja setahun. Bila lagi kita nak dapat Ramadan? Ramadan akan datang belum tentu. Saya mohon kepada semua, tolong paksa diri kunci alarm sebelum tidur, niat. Niat tu main peranan. Sebelum tidur niat, dah baca ayat apa, dah baca doa tidur, dah baca ayat kursi, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali tu sebab nak niat. Ya Allah, bangunkan aku di waktu sahur untuk aku bermunajat kepada-Mu. Setiap malam, kalau boleh ya sahabat-sahabat, bermonolog kepada Allah. Ni malam ni, kalau tak buat malam-malam lepas ni, tengah-tengah Ramadan ni, buat sebelum nak tidur tu kan. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, bangunkanlah aku esok ya Allah, aku nak munajat pada-Mu ya Allah. Kita kena monolog walaupun tengah baring kan, monolog pada Allah.
Ya, monolog tu kita bercakap dengan Allah. Ya, jangan cakap kuat-kuat, nanti takut kita punya apa pasangan tu takutlah kan, kenapa lah bini aku, kenapa lah suami aku ni, ha, macam tu. Sebab dia tak pernah buat, dia jangan jadi pelik. So kita sendiri buat, kita minta pada Allah, ya Allah bangunkan aku untuk bermunajat pada esok hari, ya Allah ampunkan aku. Sebab kita nak pengampunan Allah di bulan Ramadan ni, sahabat-sahabat, minta ampun, minta rahmat, minta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada niat pada malam hari, insyaAllah Allah akan bangunkan kita dan kita hati kita tersenang. Sebabkan itu Nabi ajar, bila dah bangun, kita kena berdoa nak melepaskan apa tali-tali syaitan yang mengikat tu. Dah doa, then ambil wuduk, then solat sunat. Itulah yang ketiga-tiga perkara ni akan melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Walaupun syaitan dibelenggu di bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat, tapi kita telah terdidik hawa nafsu semasa bukan bulan Ramadan. Hasil didikan syaitan itu, takut. So kita nak putuskan semua itu. Ambil bangun, doa, untuk solat, habis. InsyaAllah kita terjaga daripada kelalaian. Wallahu'alam. Itu dia soalan dari Puan tadi tu dah terjawab oleh Ustazah kita petang ni. Paksa diri, Ustazah kata. Niat dalam hati, insyaAllah semoga kita dapat bermunajat kepada Allah. Dan semoga Allah terima segala ibadah kita. Boleh mulakan kalau semalam terlepas, malam ni boleh Ustazah ya? Betul, masyaAllah. Itu dia. Come on guys. Come on guys. Keluar pula. Itu dia. Syukur Alhamdulillah Ustazah. Sebuah perkongsian ilmu yang begitu indah. Terutamanya kita di bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan kita ni kan. Jadi semoga amalan puasa kita dapat mendidik jiwa kita untuk kita jadi lebih takwa dan sekaligus membentuk sebuah keluarga sakinah macam yang kita bincangkan hari ni lah petang ni. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Akidah binti Mawardi, perkongsian yang menarik, perkongsian yang bermanfaat Ustazah. Jadi terima kasihlah Ustazah hari ni. Mungkin Ustazah ada kata-kata sebelum kita nak tutup tirai kita ni, nak sampaikan kepada penonton yang sedang menonton kita petang ni. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Puan Sofia. Yang pertama sekali, terus mengikuti setiap rancangan dan berbicara di majalah keluarga ataupun magazine-magazine dia kan. Kena tengok. Okay. Yang kedua, di bulan Ramadan, jadikan bulan ini Ramadan yang paling terbaik untuk kita. Kalau nak taubat, taubat sesungguhnya di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini tarbiyah untuk kita keluar daripada bulan Ramadan, yakni bulan Syawal kita masih macam bulan Ramadan, bulan yang seterusnya pun masih berakhlak seperti mana bulan Ramadan. Jangan hanya contoh bulan Ramadan pakai tudung, tak bulan Ramadan dah tanggal tudung. Na'udzubillahi min dzalik. Benda-benda macam ni, moga-moga Allah bagi hidayah pada kita semua. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dan jadikan diri kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lepas, agar kita menjadi hamba Allah yang diampuni, dirahmati dan dikurniakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu'alam. Masya Allah. Walaupun ringkas, tapi begitu deep sekali. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih Ustazah. Kita dah pun bersama Ustazah Nur Akidah Mawardi. Dan terima kasih sekali lagi dengan perkongsian. Dan terima kasih yang tak terhingga semua follower keluarga magazin yang sudi menonton sehingga habis live ni. Makin lama makin ramai. Alhamdulillah. Moga bulan Ramadan ni Ustazah ya, kita semua dapat menginsafi dan juga bermuhasabah diri. Jadi baiklah, sampai di sini dahulu keluarga talk untuk petang ini ataupun hari ini. Nak tahu apa pula topik keluarga talk bulan hadapan, jadi kena tunggu di waktu yang sama ya. Mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan saya, kekhilafan. Semoga Allah mempermudahkan ibadat puasa kita hari ini dan untuk bulan ini, bulan Ramadan. Salam Ramadan Al-Mubarak daripada keluarga talk. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kesempatan ini, kami juga berbesar hati ingin war-warkan bahawa buat pertama kalinya, Bintang Kecil membawa anda menyaksikan kisah magisnya ciptaan Allah di samping mendekati kehidupan para sahabat Nabi dan tokoh ilmuan di dalam siri Hikayat 1001 Malam yang disokong sepenuhnya dari Tateh. Saksikan setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini istimewa bersama Piyuris dan tim BK Squad
di YouTube channel Bintang Kecil bermula 1 Ramadan pada jam 6.30 petang. Dan bukan itu sahaja, jadikan juga Ramadan kali ini lebih istimewa bersama Pak and Ma Superb Hufaz. Nantikan bacaan doa dan surah pilihan dari anak-anak Genius Aulad bermula 3 April. Saksikan setiap hari jam 7 malam di Facebook Majalah Pa and Ma. Jangan lupa tonton ya!